إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادةً أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمدٍ عليه الصلاة والسلام الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك معاشر المسلمين فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جماعة صلاة جمعة Yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Sebagai seorang muslim Sudah sepantasnya bagi kita semua Untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menjadikan kita seorang muslim Yang telah menjadikan kita seorang yang beriman Terhadap sang pencipta subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau sebuah kitab yang mana kitab ini menjadi pedoman, panutan bagi setiap hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ dan sungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, "Kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi segala sesuatu." Jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menurunkan kita sebuah kitab suci Al-Qur'an. Siapa di antara kita yang selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dan pedoman hidup kita, ataukah tidak? Ataukah kita menjadikan faham-faham yang dianut dari non-Muslim sebagai acuan hidup dan gaya hidup kita? Masyarakat Muslimin, jika kita telah mengetahui bahwasanya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kita, sebuah pertanyaan yang menarik: kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Di mana Al-Quran kita? Apakah Al-Quran kita hanya disusun di rak-rak, hanya ditaruh di lemari, sampai berdebu? Ataukah kita selalu membuka lembaran-lembarannya, mentadaburi ayat-ayatnya, membaca, dan mentadaburi setiap huruf-hurufnya? Ataukah hari-hari kita hanya disibukkan dengan perdagangan, pekerjaan, permainan, senda, gurau? Membaca adalah sebuah kaedah hidup setiap Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di Gua yang diturunkan pertama kali adalah Iqra bacalah kita diperintahkan untuk membaca ya banyak diantara kita yang membaca namun apa yang kita baca apakah hanya status-status makhluk ataukah pesan-pesan yang ada di setiap grup-grup kita Ataukah pesan-pesan yang Allah turunkan kepada hambanya yang kita baca? Renungi diri kita, waktu mana yang paling banyak kita habiskan dari umur kita, membaca pesan-pesan yang ada pada sosial media kita, ataukah pesan-pesan yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada hambanya? Renungi diri kita, berapa jam kita membuka? pesan-pesan dari sebuah dari seorang makhluk yang ada di setiap sosial media kita, yang ada di berita-berita yang muncul dalam di, di HP kita. Mana yang terbanyak? Ataukah kita membuka Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita? Kapan kita terakhir membaca Al-Qur'an? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Tuhannya, Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan, Wa qala Rasul. Allah menceritakan, dalam Al-Quran, Wa qala ya menceritakan, "Apa kata Rasulullah SAW?" Allah menceritakan, "Apa "Apa kata Rasulullah SAW?" Allah menceritakan, "Apa kata Sungguhnya, Rasul Allah menceritakan, SAW?" Allah menceritakan, "Apa kata Rasulullah Sungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura menjadikan Al-Qur'an barang yang diabaikan, barang yang dilupakan, barang yang ditinggalkan berdebu di rak-rak mereka. Apakah terhadap kita nabi kita mengeluh? Pantaskah kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh terhadap perbuatan kita? Renungkan diri kita, apakah setiap hari kita telah membaca Al-Quran, ataukah matahari tenggelam dan mata tertidur, dan kita belum membaca Al-Quran, manakah yang terjadi dari hidup kita? Kita merasa hidup kita begitu sempit, begitu sulit. Apa sebabnya? Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat Taha Allah mengatakan. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari mengingatku kata Allah Azza wa Jalla. فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكَ Sungguhnya ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kenapa hidup kita sempit? Kenapa hidup kita sulit? Kenapa hati kita selalu gundah dan sedih. Kenapa? Karena kita uh, enggan dan tidak mau mengingat Allah Azza wa Jalla. Mengingat Allah di antara membaca Al-Qur'an. Apakah sampai di sini? Ketika seorang mengingkari atau enggan mengingat Allah, apakah sampai di sini hukumannya? Di dunia dia mendapatkan apa? Ma'isyatan <tuh> dongka kehidupan yang sempit. Namun di akhirat <أَعْمَى> Apakah kata Allah, kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta? <tuh> ya Allah, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? kata Allah? قَالَ Apa kata Allah? <tuh> Apa kata Allah? Begitulah dulu saat di dunia ketika datang ayat-ayat kami. Engkau melupakannya. Engkau meninggalkannya. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, kamu juga dilupakan. Kamu juga ditinggalkan, kata Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ingin menjadi hamba yang ditinggalkan, dibiarkan di hari kiamat. Maka caranya dengan kembali kepada kitabullah. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu caranya. Sebagian kita mengeluh. Mengapa kaum muslimin terhinakan pada zaman ini? Kenapa kaum muslimin bukan menjadi kaum yang menguasai peradaban dunia? Mengapa? Padahal di, di Indonesia 200 juta kaum muslimin. Mengapa kita terlihat lemah? terlihat dipandang sebelah mata terlihat tak berdaya mengapa jawabannya Rasulullah saw telah menjelaskan apa kata Nabi saw idata <Susukainya> tumbil <Susukainya> jika sistem jual beli kalian itu dengan sistem riba waradhi <Susukainya> bizar dan kalian ridho dan rela dan senang dengan percocok tanaman kalian. dan kalian rido dan lalai dengan peternakan peternakan dan pekerjaan kalian. jihad dan kalian meninggalkan jihad. Apa kata Rasulullah SAW? Allah akan menimpakan pada diri diri kalian kehinaan. Siapa yang menghinakan kita? Allah Sebab apa? Kita sendiri yang melanggar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Apa kata Nabi SAW selanjutnya? Sallallahu <tilamu> alaikum Allah akan menjadikan diri-diri kalian. Itu hina. La yanzi'u anha illa. La yanzi'u anha hatta. Tarji'u ila dinikum dan Allah tidak akan mencabut kehinaan dari diri diri kalian kata kata Rasulullah SAW sampai kalian kembali kepada agama kalian. Caranya adalah kembali kepada agama, bukan mengambil sistem sistem kufar, tapi kembali kepada agama kita, agama yang hanif yang lurus. Juga Nabi SAW menjelaskan pada hadis lain. Yushiku antada umam kama al fi Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Hampir hampir, hampir hampir setiap bangsa itu mengeroyok kalian seperti makanan yang ada pada nampannya. Kita diserbu dari berbagai bangsa, kita ditikam dari berbagai bangsa, kita diserang dari berbagai bangsa, Kemudian sahabat bertanya, "Awamin qillatin nahlu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah karena pada saat itu jumlah kita sedikit mengapa kita diserbu dari berbagai bangsa? Apakah karena kita jumlahnya sedikit?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La, bal antum Tidak. Bukan karena jumlah kalian sedikit, tapi pada saat itu jumlah kalian sangat banyak. Tapi kondisi kalian seperti buih yang ada di lautan, sangking lemahnya. Karena apa? Karena kita jauh dari agama, kita jauh dari rumah-rumah Allah, jauh dari Kitabullah, jauh dari sunnah Nabi SAW. Itulah yang membuat kita lemah, strategi. Orang-orang kufar dalam menaklukkan kaum Muslimin adalah satu: buka kerudung wanita mereka, tutup Al-Quran mereka. Selesai, pasti kaum Muslimin akan hancur, dan itulah yang terjadi di Spanyol, dan itulah yang terjadi di banyak-banyak negara. Tatkala... Islam berjaya namun tatkala mereka meninggalkan agama mereka saat itu hancur. Tidakkah kita mengingat perang Badar? Ketika kaum, kaum muslimin hanya berjumlah 300 sekian belas saja. Namun menang. Perang Ahzab melawan 10.000 tapi menang. Mengapa? Karena keimanan kita yang memenangkan kita. Yang membuat kaum muslimin menang adalah keimanan mereka hingga Allah tolong mereka. Namun, jika mereka tidak beriman, siapa yang akan menolong mereka? Siapa yang akan menolong kita? Jamaah ya, sekalian. Al-Quran mengetuk pintu kita siang dan malam. Siapakah yang menyambut Al-Quran selalu mengetuk pintu kita siang dan malam. Siapakah yang menyambut dan membaca huruf-hurufnya, mentadaburi makna-maknanya, dan menghafal setiap lafat-lafatnya? Siapa di antara kita? Beriklarlah, beriklarlah. Mulai saat ini tidak akan memejamkan mata kita hingga kita membaca bagian dari Al-Quran. Dan itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Barakallahu li walakum wa nafa'ani bikumul islam wal muslimin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa Wa salatu wa ala nabiyihi al-mustafa Wa ala alihi wa man ihtada amma ba'du Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Jama'ah sekalian Kita bukanlah hamba yang tidak mengerti tentang hukum-hukum kita bukanlah manusia yang tidak mengerti tentang kemuliaan Al-Quran. Kita mengetahui betapa mulianya Al-Quran, namun yang kita butuhkan adalah kemauan untuk membaca Al-Quran. Kita bukanlah bangsa yang tidak memiliki Al-Quran. Kita bukanlah bangsa yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli Al-Quran. Yang kita butuhkan adalah kemauan keinginan dan tekad yang kuat untuk selalu membaca dan mentadaburi Al-Quran. Semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah dan tujuan kita. Memberkahi setiap umur dan waktu kita. Dan menjadikan usia kita menjadi waktu-waktu yang bermanfaat. Yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ma'asyurul muslimin. Inna allaha wa malaikatahu yusadluna nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه